Golden City, ICT Golden Triangle. Okay. Ini ternyata yang tempat-tempat untuk apa? Banyak lampu-lampu, lampion, duduk-duduk. Terus di situ depan itu ada biang lala juga. Oh ya. Betul. Di sini nih baru tahu saya. Okay, ke kiri ini ICT. Nah, itu ICT Golden Triangle. Ya, Triangle. Okay, Triangle. Sebelah kiri ini ada danau-nya, ada tasik yang untuk jogging-jogging macam itu, Komandan. Ini jalannya setelah di repair, tapi repairnya kurang bagus ini. Tumben Malaysia yang repair jalan macam ini. Ayo, tak masuk hitungan ini biasanya, atau tak standar lah menurut saya, Komandan. Biasanya kalau ngerepair itu sangat bagus. Tapi tak apa, kita pelan-pelan saja di sini. Ternyata di sini suasananya sangat asri, banyak pohon-pohon atau pokok-pokok, Komandan. Ini kawasan ICT. Nah, ini sebenarnya kita itu sudah mau masuk kalau ke kiri ini ke apartemen ya, ke double three. Banyak amoy. Ternyata di sini sudah mulai buka juga. Sebelah kanan kita akan U-turn sana, coba nanti kita akan cari tahu kawasan sini ini ternyata jabatannya atau gedung-gedungnya sudah besar semua. Terus di tumbuhan-tumbuhan atau pokok-pokok yang sebelah kiri ini ada lampu-lampu banyak, Komandan. Kalau malam mungkin ini semua apa ya, lightingnya nyala. Itu ada jejan tas dari mall sana ke sini, itu tak payah nyebrang atau tak kita mesti ada jejan tas untuk penyeberangan Central City. Iya. Oke. Coba kita U-turn ya. U-turnnya tak tahu di mana ya. Kita ke kanan nanti mungkin U-turnnya di sana. Oke, lampu hijau, Komandan. Di sini ini sebelah kanan ini parkir apa ini? Kok banyak motor parking di jalan apa di jembatan ini? Bawah jembatan. Ternyata U-turnnya di sana, Komandan. Oke, kita ke sana dulu tengok. Menyusuri atau pusing-pusing di kawasan sini, Komandan. Oke ya, bagi Anda semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe. Saya doakan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Allahumma amin ya Rabbal 'Alamin. Terus saksikan explore di kawasan ICT. Ternyata U-turn-nya di depan sana, ada pertigaan juga, ada persimpangan ya. Oke, kita U-turn ya setelah ini ya. Ini cukup tak? Cukup. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita U-turn sini. Ternyata LRT tadi itu tembusnya sampai di sini, Komandan. Oke, ya, sampai di sini juga. Ini yang menuju ke Kelang yang ke kiri. Tapi kalau yang ke kanan itu yang ke Shah Alam LRT 3. Oke, hijau. Belum hijau, masih merah. Kita nak U-turn. Boleh tak? Boleh. Di sini ada rambu-rambunya, kalau U-turn boleh. Oke, hijau. Kita U-turn. Ini ada tulisannya ICT Golden Triangle. Di sini ada, terus di sana lagi ada. Ternyata di sini itu memang kawasannya untuk wisata atau pelancongan, Komandan. Nah, ini kalau pelancongan itu ada kayak patung Liberty ya, Amerika ya. Iya. Tak tahu kalau ke kiri ini nanti tembusnya di mana. Boleh tak coba ke kiri kita? Tak boleh, satu arah atau satu. Coba ya. Coba kita nanti masuk ke
parking sana, kita tengok. Sebenarnya tak tahu di sini sepi ini karena belum buka atau sudah buka, saya tak tahu juga. Ini moto boleh lalu sini. Oh iya 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 iya. Oke ya, kita coba muter di sini. Oh, ternyata parkirannya sangat luas, komandan. Iya 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 iya. Oh, ini KICT memang. Ini dibuat truk-truk di sini boleh. Tak boleh lah. Kalau bermain skateboard. Apa? Kaki roda atau sepatu roda ya, itu mungkin boleh lah di sini. Oh iya, ini parkingan. Terus oh, ini memang tidak digunakan dulu yang di sini. Kalau yang di sana full baru ke sini. Oke, kita keluar dulu. Oke. Kita keluar, coba kita explore yang depan ini. Ini banyak food court atau apa ya? Food truck kalau tak silap. Oke ya, kita masuk di sini, komandan. Kita masuk ke food truck ini. Oke, kita masuk ke food truck. Oh, ditutup, kenapa ya? Tak boleh. Oh, mestinya lalu sana, tapi lalu sana itu ditutup juga tadi yang itu, sebab di sana rambu-rambunya. Oke. Tak payahlah. Oke, kita ke sana saja. Sebab di situ kok tak boleh lalu. Tapi di dalam tadi itu ada moto-moto banyak. Tak tahu lalu mana ya. Di sana tadi ada moto-moto banyak yang masuk, tapi lalunya mana ya? Oh, itu jejantasnya tinggi sangat ini, komandan. Oke, bagi Anda semuanya yang ingin melancong atau mau traveling, salah satu destinasi yang ada di sini, komandan, ICT Golden Triangle. Oke. Nah, ini ternyata yang tempat-tempat untuk apa? Banyak lampu-lampu, lampion, duduk-duduk. Terus di situ depan itu ada biang lala juga. Oh, ya. Oh, betul di sini nih, baru tahu saya. Oh, moto boleh masuk lalu situ, komandan. Coba ya, kita masuk ya. Ini masuknya moto. Kita coba tengok kalau moto free. Oke ya. Oh iya, ini tempat masuknya di sini. Tak tahu ini masih perbaikan atau memang oh sudah boleh masuk, tapi iya sudah ada banyak orang sebenarnya di dalam. Cuman saya tak mau explore sekarang kalau masuk ya. Kita mau keliling-keliling di kawasan sini saja, komandan. Oke. Ini ke kanan kemana? Oh, Gang Buntu. Bukan Gang Buntu. Ini masih ke kiri. Masih banyak luas ini, komandan. Ternyata parkingnya pun luas di sini. Ada yang ke sini, ke kanan. Oh, ke sana ke hotel. Bahkan di sini ada tempat main anak-anak juga di sini. Oh, iya. Itu tempat main anak-anak sepertinya di sini, tak tahu free atau tak ya. Itu di sana itu. Nah, itu banyak orang main-main. Oke. Kita muter, kita keliling dulu. Kita balik yang arah ke tadi, ke kiri ya. Oh, satu jalur. Ternyata ini tuh sebenarnya kawasan wisata. Kalau tak silap dulu itu ramai. Sebab apa? Parkingannya itu, tempatnya itu sangat luas, komandan. Bahkan gate security, untuk parkingnya itu banyak, komandan. Tapi tak tahu sampai sekarang ini kok sepi ya, padahal ini malam minggu, komandan. Masih COVID ini, jadi masih belum banyak yang berani aktivitas, mungkin lah, insya Allah lah ya. Sebab PKP pun belum dibuka untuk lintas negeri, tapi ini semuanya sudah buka di sini. Bahkan orang-orang yang jual tiket pun, nah kita tengok ya, ini sudah opening, sudah buka, terus tiket counternya itu harganya
ternyata berapa ya, tak tahu ya, tak ada itunya tulisannya. Oke. Ternyata inilah kondisinya, masih tak ramai komandan. Ini pintu masuknya yang ke taman untuk kids gamer, untuk anak-anak mau naik kuda nil ke atau buaya ke, semua ada binatang-binatang itu ada semua. Oh, yang biang lalanya yang depan sih itu. Oh, ini beda. Jadi yang sana itu, yang kita tadi muter itu tembusnya sini. Nah, ini itu untuk apa ya? Kar mainan anak kecil-kecil yang naik mut naik apa itu? Itu loh komandan, naik apa ya? Mainan motor, nah macam itu. Oh iya, ternyata di sini free. It's baby this ICT. Oh, tempat anak-anak memang di sini. Nah, itu sudah banyak mulai yang masuk, tapi moto tak boleh masuk. Kita keluar. Oke. Okay. Inilah kondisi ICT komandan. Jajan-jajan ternyata di sini kalau jam segini memang masih belum ramai. Tapi tak tahu, insya Allah nanti mungkin ya ramai. Ini banyak yang sudah main yang itu, yang paling banyak kereta itu loh, kereta kecil-kecil anak main itu loh komandan. Oke, kita keluarnya dari sini moto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, kalau yang ini biang lala, yang sebelah kiri ini biang lala komandan. Betul. Itu sebenarnya tiketnya sudah mulai buka, sudah boleh masuk. Itu untuk main anak-anak itu sudah dibuka. Nah, itu ya. Itu sudah masuk dan itu sudah boleh dibuka ya, komandan ya. Oke, kita keluar saja sebab kita tak bermain anak. Belum ada baby untuk main di sana, komandan. Oke. Kalau ini e-gallery ini apa ya? Oh, ini parkingnya. Oh, iya. Parkingnya luas ini. Oke. Kita pulangnya lalu mana ya? Lalu sana saja, balik ke arah yang tadi. Oke. Sampai di sini dulu untuk explore ICT Kota Shah Alam. Jadi salah satu destinasi yang ada di Malaysia yang bisa Anda kunjungi untuk wisata anak-anak, atau istilahnya wisata education baby atau education children. Bahasa Inggris dikit-dikit lah biar pandai. Oke. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Fauzul Hakim, selamat menonton dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya doakan sehat selalu komandan-komandan, jajan-jajan dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sehat selalu untuk keluarga Anda dan lancar rezeki ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.